teman-teman sahabat kandang kelinci medan jadi kembali lagi selalu di channel kita di channel mengenai kelinci tentunya teman-teman di kandang kelinci medan uh, apa kabarnya mudah-mudahan kita selalu share walpiat amin ya jauh-jauhkan dari penyakit teman-teman ya, terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe ya tombol kandang kelinci medan mudah-mudahan kita selalu berlangganan mengenai video-video mengenai kelinci teman-teman dan yang belum subscribe silahkan bergabung karena channel kita ini hanya membahas tentang kelinci teman-teman Oke langsung aja jadi hari ini ya ee, Pembahasan kita mengenai kelinci darts teman-teman Jadi darts ini banyak kemiripannya Jadi sini kita mau saya mau menjelaskan mengenai pengalaman Ya perbedaan kelinci jenis darts dengan kelinci lokal yang mirip darts teman-teman karena di luar sana teman-teman sekarang tertipu oleh penjual-penjual yang nakal yang mengatakan kelinci lokal itu walaupun dia mirip Dutch jadi dikatakan eh, dikatakan dia Dutch karena kita ketahui bersama harga dari jenis Dutch dengan lokal itu berbeda teman jauh jadi makanya itu banyak yang melakukan kecurangan mengatakan jenis lokal yang mirip Dutch ini eh, termasuk kategori Dutch jadi supaya mendapatkan harga yang tinggi teman-teman. Jadi apa aja itu perbedaannya, bagaimana cara membedakannya, dan kita mengenal kelinci DAS itu seperti apa, yuk kita tonton langsung video lengkapnya. Jadi dapat kita jelaskan teman-teman, kelinci DAS ini merupakan salah satu kelinci hias yang memiliki tubuh ataupun warna yang unik, teman-teman. Dia memiliki warna hanya dua, ya, warna putih dan coklat, atau putih dan hitam putih dan abu-abu dan lain-lain teman-teman. Jadi jenis ders ini merupakan salah satu jenis kelinci ya, yang banyak digemari ya, karena di samping dia memiliki warna yang unik dan dia memiliki bulu yang kilat teman-teman. Apabila nanti sudah besar teman-teman. Jadi maka dari itu kelinci ders ini banyak yang digemari oleh masyarakat di luar sana. Jadi di depan saya kita ini, di depan kita ini ada satu, satu ekor ya. Sapien ataupun anakan kelinci Dats ya kita bisa kita lihat seperti apa jadi kelinci kita mengenal lebih dekat ini kelinci Dats ini memiliki uh, segitiga di kepalanya dia hanya memiliki seperti ini teman-teman ya uh, seperti ini kita naik uh, ini ada putihnya dan putihnya ini langsung masuk ke belakang teman-teman nah, ini. jadi ini ada lingkaran jadi lingkaran ya simetris itu lebih baik teman-teman dia sampai ke samping belakangnya ini dia Oke okay, jadi putih dan uh, di kakinya juga dia harus memiliki putih juga teman-teman ini. Nah identiknya kelinci das dia ada putih di bagian ujungnya ah, di bagian belakang kakinya juga teman-teman bisa kita lihat langsung. Jadi ini merupakan ciri-ciri fisik kelinci das teman-teman. Jadi keunikannya dia hanya memiliki dua warna dan uh, warnanya itu bisa bermacam-macam ada warna black, warna hitam, ada warna blue, ya, yeah. dan ada warna yang lain-lain teman. Cuman kelinci das ini merupakan kelinci yang Hias yes, yang aktif juga, teman-teman, dibandingkan kelinci yang lain. Ya, namun uh, di samping keunikannya, uh, kelinci Darts ini banyak. Kadang, kelinci lokal di luar sana yang memiliki kemiripan. Ya, kemiripan uh, dengan Darts ini, teman-teman, mungkin kita di luar sana kita mengetahui banyak juga pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bang ini. Kelinci saya, kelinci Darts ya, katanya, kan begitu kita perhatikan, uh, rupanya tidak ada kelinci lokal yang mirip Darts karena warnanya hampir sama jadi banyak kita di luar sana yang tertipu teman-teman itu jadi tadi e, untuk ini sudah sendiri apabila dia dikawinkan dengan das ini keturunannya pasti seperti ini teman-teman jadi itu kita bisa buktikan aja nanti ya cuman kalau kelinci lokal dikawinkan dengan yang mirip seperti lokal juga pasti anaknya dia berantakan warna itu ya, teman-teman yang kena kelinci lokal ya teman-teman itu tuh jadi inilah salah satu e, ciri-ciri kelinci das ya dia memiliki tubuh yang unik dan warna yang unik teman-teman jadi di bagian kepalanya ada list putihnya sampai ke bagian seperempat uh, seperempat uh, badannya teman-teman dan di ujung jari uh, kakinya teman-teman oke jadi itu salah satunya jenis kelinci das yang dapat kita temukan di kandang kelinci medan jadi langsung aja teman-teman uh, di sini juga ada kita ambil uh, ini dia kita ambil dulu teman-teman nah ini jadi nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya ini uh, jenis kelinci juga ya jenis kelinci lokal yang memiliki warna yang unik juga teman-teman jadi warna kelinci lokal ini dia hampir sama dengan Kingdex di sebelahnya ya. Dia memiliki dua tipe warna, warna putih dan blue. Warna dash juga seperti ini juga ada teman-teman, warna putih dan blue juga ada. Nah, seperti ini teman-teman. Dia memiliki lingkaran putih juga di kepalanya sampai ke bagian tubuh bawahnya. Ke sampingnya juga. Dan dia memiliki kaki yang putih juga teman-teman. Kaki belakangnya sama. Jadi ini sama dia. Jadi eh, penampakan seperti ini dia eh, sepertinya bisa kita lihat seperti das teman-teman ya. Jadi dari segi warna ya, Wah ini salah satu termasuk warna das juga dan das memiliki warna seperti ini. Cuman bagaimana perbedaannya langsung aja kita lihat. Jadi dari dari kepala ya dari dinas kepalanya ya. Jadi di das ini lebih rapi ya lengkungannya mungkin ada tempat kecil di teman-teman di luar sana yang lebih cantik lagi yang kualitas mungkin show atau brut. Dia lebih baik lagi nah, jadi ini dia jadi dari jenis kepala dia ini lebih rapiin dan sementara yang kelinci lokalnya dia tidak rapi teman-teman sininya putih semua sini sementara ini ada coklatnya nah, oke okay. dari segitu terus dari segi bulu di kepala untuk kelinci das sendiri dia tidak memiliki bulu yang panjang teman-teman dia bulunya yang pendek okay. jadi kelinci dasnya termasuk salah satu kelinci memiliki bulu pendek teman-teman Sementara di kelinci uh, lokal yang mirip das ini dia memiliki bulu yang panjang seperti lion teman-teman ya seperti singa ini bisa kita lihat ini ya oke okay. jadi kita masuk ke samping ya jadi uh, oke okay. dari lingkaran badannya uh, dia kalau untuk di jenisnya dia lebih rapi teman-teman simetrisnya sementara ini tidak dan bulunya tetap bulu yang di bagian badannya ini kelinci das lebih pendek sementara ini lebih panjang lagi dia lebih tebal ini. Bisa kita lihat teman-teman. cuman kalau untuk di jenis das ini sendiri, ya nanti bulunya lebih kilar. kalau dia sudah siapan ataupun sudah dewasa, sementara pincel lokal yang di das ini bulunya seperti ini aja teman-teman. tidak ada kilatnya ini. jadi kita bisa kita lihat. mungkin uh, ini kita bisa membedakan. jadi yang pertama kalian bedakan dulu, uh, kamu bedakan dulu bagaimana uh, warna bulunya, terus panjang bulunya. cuman kalau bagi kita yang sudah memahami Pasti kelihatan, itu kelinci jenis des atau bukan, teman-teman. Jadi, bagi kita yang pemula, ya, silahkan tonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian mengenai perbedaan uh, DAS dengan kelinci lokal yang mirip DAS, teman-teman. Ini, jadi kita jangan tergiur oleh warna, cuman lihat ciri-ciri fisiknya. Dan bahkan nanti, kalau dari segi keturunannya, ya pasti kalau kelinci ini dikawinkan dengan kelinci yang mirip DAS lagi. Oke okay, jadi teman-teman di tadi perbedaannya mudah-mudahan uh, dengan ada video ini kita bisa membedakan uh, kelinci das yang asli dengan kelinci das yang kelinci lokal yang mirip das teman-teman jadi kita jangan tergiur oleh uh, warna terutama penampilannya jadi kita bisa membedakan ciri fisiknya jadi kita kesimpulannya kelinci das itu memiliki o warna ataupun bulu yang lebih halus lebih lembut dan lebih kilat teman-teman sementara kelinci lokal yang mirip biasanya ya sebagaimana kelinci lokal mungkin ada jenis lainnya dia bulunya lebih panjang teman-teman dan uh, simetris ini tidak bisa bertahan lama sementara kalau kelinci itu apabila dikawinkan dengan regenerasi berikutnya pasti memiliki warna seperti ini teman-teman itu jadi ini dia di depan kita ini ada perbedaan ini contoh uh, kelinci das ya yang sebelah kiri saya kelinci darts dan sebelah kanan saya ini kelinci lokal yang mirip das teman-teman oke okay. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, uh, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.